Hello guys, welcome to Quarter Liter Channel. Anda bersama Banji, live dari Jakarta, Indonesia. Assalamualaikum, selamat petang guys. Hari ini Jumaat, bang ada di Jakarta lagi. So nak menuju ke Sentul sikit dan berbuka di Bogor. Berbuka di Bogor nanti, kawasan sejuk. So sekarang ni pun agak mendung, walaupun ada kawasan yang panas di sini, tapi apa rasa macam nak, mungkin kemungkinan lah ada hujan. Tapi hopefully dapat masuk dia ke litar, di litar Sentul. Walaupun sekarang ni agak lewat, saya ni Jumaat pukul 3 lebih ni baru kita orang keluar. So harap-harap lah sempat. Semalam abang buka puasa kat situ, ni mall ni. Apa nama mall dia eh? Tak nampak lah pula. Indomat ni memang banyak kat sini. Indomat. Actually hari ni nak sewa kereta, tapi dia orang cakap tak boleh, kita tak boleh bawa sendiri. So bila tak boleh bawa sendiri tu kena pakai supir. So abang pun ambil lah pemandu seorang untuk bawa. So sekarang ni tengah tunggu. Itulah mungkin tu kereta kita yang warna hitam. Sekejap lagi kita sambung di, insyaAllah di Sentul. Kalau tak ada halangan, insyaAllah di Sentul dan juga di Bogor hari ni. Okay guys, Assalamualaikum. Bye guys. So kat mana kita sekarang ni? Sentul. Ya, kita berada di Sentul Circuit. Sekarang ni kami nak cari motor, nak cari suit. Kita nak try. Kalau boleh try. Kalau boleh dapat, kita try. Cantik. Yes. So guys, kita berada di Sentul, Alitara Antarabangsa Sentul. Agak teruja first time sampai di sini. So kita tunggu tengok sebab member cuba dapatkan bike. So kalau boleh dapat bike, kita pun boleh dapat cuba motor di litar Sentul. Okay guys, sekarang ni abang berada di Sentul International Circuit di daerah Jakarta. So memang teruja, agak teruja bila sampai di litar yang selalunya menjadi idaman pembalap-pembalap di Indonesia datang ke litar ni. So abang berkesempatan hari ni datang visit litar Sentul, melihat sendiri macam mana keluasan, of course dari segi dia punya struktur jalan dia macam mana. So not bad, memanglah jauh lebih baik kalau berbanding litar-litar yang berada dekat Malaysia. Tetapi bagi negara ataupun di sekitar Indonesia, litar Sentul dah memang cukup terbaik buat mereka, abang rasa. So memang not bad guys. Litar dia memang besar. Jom kita tengok ni dulu. Kita nak tengok starting daripada drag motorbike Indonesia. Okay guys, abang cuba dapatkan motor sekarang ni untuk masuk ke dalam litar. Bukan untuk berlumba, hanya untuk dapatkan landscape ataupun view penuh litar Sentul. So sekarang ni abang tunggu kawan abang dah cuba dapatkan motor di sini. So harapan dapat berada dalam litar sangat-sangat diharap lah. So guys, kejap lagi kita tengok, kalau dapat masuk abang akan buat satu video eksklusif untuk you guys. Okay, kalau tak dapat masuk pun inilah Sentul Circuit guys. Okay, Assalamualaikum. Bye.
daripada Istanbul kan. Jadi kena kopi ni dalam Cappadocia. Ya, stesen minyak. Unicorn. Okay guys, so kita sampai dekat Gabang Bumi Aki. So nak makan dekat sini. Kita orang nak berbuka di sini. So hopefully ada kosong lagi. So itu Pak Supir yang bawa kita. Di dalam cari yang bagus. Dalam ya, tempat yang bisa nanti boleh betul-betul smoking kan. So bagaimana ibu-ibu bapa-bapa? Cantik. Cantik ah. Ya. Capek. Ya, nyaman-nyaman. Nanti 5. Sanji Suhaimi. Ini pisang jambu. Boleh ni? Haa. Salam ke yang saya akan nak tengok. Okay. 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 Ya, makanan hari ni adalah ayam penyet. Ayam penyet. Abang, hai. Tegi yang kau boleh. Tegi yang kau boleh. Okay. Si saya lho. Cheese. Cantik punya makanan adalah indomie daging. Tak daging indomie. Okay guys, sekarang ni baru sampai di puncak Bogor. Kawasan sini dia keadaan cuaca agak sejuk. Keadaan cuaca sini agak sejuk sikit. Lebih kurang 16 sekarang, 16 darjah Celsius. So tak ada apa pun, kita just nak menikmati pemandangan dan hirup udara segar di kawasan puncak Bogor. Alright guys, see ya. Ini air panas. Ya, air panas. Ya, sekejap lagi kita nak minum kopi. Handmade kopi. Ya. Rare. Kita berada dalam hutan. Nak ke apa ni? Perigi apa eh? Fountain of Youth. Telaga warna. So memang di waktu malam kita kena menjelajah dalam keadaan gelap dalam hutan ni guys. So hopefully semuanya jalan lancar guys. So abang berada di sekitar kawasan flea market Bogor. So kat sini dia macam-macam craft tangan yang dia orang buat lah. Berapa ni unicorn ni? Ha? Okay, sekarang pukul 12.30 minit malam. Bang berada di Pantai Ancol di Jakarta. Walaupun ada di sebelah malam, tapi nampak gayanya masih ramai lagi orang mengambil kesempatan untuk berada di area ni. Thank you.
Kat Bapak Jojo. Ha. Okay. Nyanyi pun boleh kan? Terima kasih, Pak.